Rizky, jadi kalau inspirasi menggunakan tokoh-tokoh wayang yang memang benar-benar berbeda, bahkan beberapa tokoh dikasih nama sendiri, dikasih apa namanya pewarnaan sendiri, seperti itu. Awal mulanya, saya ingin tahu pas saat kapan itu. Sebenarnya jujur saja, ini sebenarnya saya tinggal melanjutkan. Dulu itu ada seorang seniman namanya Mas Harman, itu seorang dosen seni rupa IKIP Surabaya, itu punya karya rupa, dia kasih nama Wayang Kampung. Tapi karena itu karya rupa, kemudian Mas Harman meminta saya dan kawan-kawan untuk itu membuat sebuah pertunjukan. Akhirnya saya buat pertunjukan. Nah, kebetulan Mas Harman yang waktu itu kuliah S2 di seni rupa ISI atau UNS, saya lupa. Itu setelah selesai, beliau kembali ke Surabaya, kemudian karya rupanya ini dibawa. Nah, kebetulan yang proses wayang kampung ini menganggap sayang kalau berhenti. Akhirnya teman-teman memberi mandat saya supaya saya bikin wayang sendiri. Nah, akhirnya saya membuat wayang sendiri, saya kasih warna sendiri, artinya memang betul-betul membuat wayang yang berbeda. Karena kalau miliknya Mas Harman ini murni karya rupa, sehingga kadang dia lebih kepada apa ya, lebih pada impresi kan, kesan. Jadi bisa tangannya sangat kecil atau sangat panjang, atau sehingga sulit digerakkan, tidak. Okay. Nah, ketika saya membuat, kemudian saya sesuaikan dengan teknologi atau ergonomiknya wayang. Semua serba terukur sehingga ketika digerakkan menjadi lebih indah, lebih gampang dan seterusnya. Jadi maka sebenarnya itulah mengapa kemudian muncul nama Wayang Kampung Sebelah. Jadi sebelumnya memang ada yang punya karya rupa, saya kembangkan menjadi karya pertunjukan. Nah, kemudian memang ini bonekanya Mas Harman, kalau ini boneka saya yang bikin sendiri. Masih ingat Ki, bulan dan tahunnya barangkali pertama kali Wayang Kampung Sebelah ini komersial? Kalau komersial kayaknya mulainya sekitar tahun berapa ya? Ya 2006 ini sudah mulai. 2006 ya. Ya, tapi walaupun 10 tahun yang lalu. Ya, sekitar 10 tahun atau bahkan lebih, karena proses kita kan sejak kita lahir tahun 2001. Jadi saya nggak tahu apakah waktu itu 5 tahun ya. Apakah itu waktu itu juga saya pikir juga sudah nerima sih ya. Walaupun tidak komersial, saya pikir kita juga pentas sana, walaupun kita tapi kadang juga kita menerima kompensasi. Ya, itu sekedarnya. Ya, sekedarnya. Ya, itu pernah juga, artinya sebenarnya sejak kapan persisnya memulai komersial kita juga enggak. Tapi ya, pertama kali tampil perform masih ingat? Masih ingat. Kalau pertama kali produksi, lakon pertama kali, pentas pertama kali itu malam tahun baru tahun 2001. Jadi itu waktu baru ya? Iya, waktu itu Taman Budaya, teman-teman seniman Solo di Taman Budaya menyelenggarakan acara atau membuat acara di Taman Budaya dengan tajuk Menutup Abad Gelap. Jadi akhir Desember, 31 Desember tahun 2000, merinci besoknya tahun 2001. Nah, waktu itulah pentas pertama kali atau pentas perdana Wayang Kampung Sebelah. Dan lakonnya waktu itu saya dan kawan-kawan mengambil judul Pelacur dalam Perspektif Sosiologis. Judulnya keren, menakutkan. Itu waktu itu ada imbalan berapa? Oh enggak, karena waktu itu kita enggak mikir imbalan, karena waktu itu kita berpikir proses, performnya ya. Dan ini memang ini istilahnya apa ya? Istilahnya gotong royongnya teman-teman Solo ketika menyelenggarakan acara bersama di Taman Budaya. Jadi waktu itu banyak perform, banyak, ada wayang, ada teater, ada musik, macam-macam. Salah satunya Wayang Kampung Sebelah yang proses perdana atau bikin perdana, pertunjukan pertama kali. Jadi masih sangat simpel, masih sangat sederhana sekali bentuknya waktu itu. Saya boleh mengatakan waktu itu ke batas promosi gitu ya, kalau mungkin promosi aja belum, karena kita belum, ya? Belum, karena kan kita masih eksperimen. Jadi itu karya eksperimen, artinya promosi itu kan bahasa setelah kita agak mengenal pada proses profesional atau komersial kan. Tapi sebelum itu kita nggak mengenal promosi, adanya mengenalnya adalah eksperimentasi. Tapi kalau sampai detik ini Ki Juliteng menilai diri sendiri sudah
berhasil atau sudah sukses? Saya katakan belum. Saya katakan belum karena apa? Karena wayang kampung sebelah masih saya sendiri yang mengembangkan. Jadi ini masih menjadi karya saya. Nah, ini berarti saya belum berhasil mengembangkan wayang kampung sebelah di masyarakat. Maka saya berharap sebenarnya ada teman-teman yang mau mengembangkan atau bahkan bila perlu ya, walaupun secara inspirasi memang sudah banyak yang terinspirasi oleh karya saya kemudian membuat wayang-wayang yang lain. Memang teman-teman banyak yang kemudian terinspirasi oleh karya wayang kampung sebelah. Nah, paling tidak saya kepingin sebenarnya ini bukan sebatas karya cipta kesenian tapi menjadi karya cipta kebudayaan. Saya merasa berhasil kalau nanti banyak yang kemudian membuat karya-karya serupa. Tapi kalau masih saya sendiri, saya katakan saya masih gagal. Itu jadi ingin saya sesuatu lahir untuk hidup, bukan sesuatu lahir kemudian untuk mati. Kalau saya biasa lihat di layar kaca, mungkin saya ingin Ki Jeliteng langsung main di depan saya dan juga teman-teman kameramen produser, boleh ya Niki ya? Oh boleh ya. Mungkin. Kira-kira ya durasi 5 jam dari sekarang lah. Berapa bayarnya Ki? Kalau 5 jam malah gratis. Oke, okay. Saya mencoba mereview memori ya. Ini Mbah Sidik Wacono. Mbah Sidik. Kemudian ini yang sering juga digemari oleh kawan-kawan muda. Sodrun. Kemudian ini yang Somat, mana Somat? Kampret. Kampret. Karyo. Dan ini Lurah Somat. Nah, Lurah Somat. Lurah Somat inilah ini dia yang bolak-balik ngomongnya ya. Jadi ketika kita berbicara persoalan pakem, jangan sampai pakem menakutkan bagi generasimu muda. Sebab generasi muda akan takut ketika dia ditakut-takuti dengan pakem. Maka ketika pakem itu menakutkan, maka kreativitas tidak akan hadir di generasimu muda. Maka ketika kreativitas kita harapkan hadir di generasi muda, kita jangan biasa menggunakan pakem. Nah, itu dibolak-balik ya, kurang lebih begitu. Oke. Ya. Satu lagi mungkin Karyo, mana Karyo? Nah, Karyo ini yang bikin. Nah, ini Karyo. Kalau Karyo suaranya agak kecil ya. Kecil ya. Ya, kalau menurut saya itu memang saya merasakan penderitaan dari rakyat Indonesia. Katanya kita ini hidup di negara kaya raya, tetapi mengapa masih banyak rakyatnya yang miskin? Kalau orang bilang katanya, oh sekarang berhasil pembangunan maju, angka kemiskinan menurun. Betul, menurun ke anak cucu. Yang diwarisi, utangnya. Nah, menurun ke anak cucu. Iya. Oke, Ki. Banyak hal yang sebenarnya ingin saya korek lebih dalam lagi, tapi waktu yang membatasi. Iya. Tapi sedikit pesan kepada generasi muda atau calon-calon dalang, atau bagi mereka yang tidak harus menjadi seorang seniman untuk bisa menjadi orang baik di negeri ini. Iya. Yang terpenting adalah harus menjadi generasi yang kreatif ya. Jadi nilai-nilai masa lalu menjadi bekal, kemudian masa depan menjadi orientasi. Maka masa kini adalah ajang untuk berkreativitas. Maka sebenarnya kreativitas hak setiap generasi. Tidak adil ketika setiap generasi dibebani sejarah masa lalu, karena setiap generasi punya hak menorehkan sejarahnya sendiri. Maka jangan takut untuk berkarya kreatif. Terima kasih Ki Jeliteng atas waktunya. Makasih kembali. Kita bertemu lagi di suasana yang lebih luar biasa lagi. Cukup sampai di sini bersama Ki Jeliteng Suparman yang luar biasa menginspirasi kita. Salah satunya dalam kata kreasi atau kreativitas. Ya, yeah. Kreativitas ini jangan sampai kemudian terbatasi oleh sesuatu apapun. Yep. Begitu ya Ki ya. Yep. Terima kasih, sampai jumpa di kebersamaan kita inspirator selanjutnya. Saya Hendri Santoso, kameramen Bambi dan produser acara Elvan. TA TV, All Rise.